Anda masih bersama saya, Hani Sandra, di Seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa, mewabahnya virus COVID-19 hingga saat ini berdampak pada ketersediaan darah di Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Sumedang. Saat ini ketersediaan darah di PMI hanya dapat memenuhi kebutuhan untuk 3 hari ke depan saja. Penyebaran virus COVID-19 yang terjadi hingga saat ini berdampak pada ketersediaan darah di PMI Kabupaten Sumedang, Jawa Barat. Saat ini ketersediaan darah di PMI Kabupaten Sumedang untuk golongan darah A sebanyak 40 labu, golongan darah B sebanyak 164 labu, golongan darah O sebanyak 99 labu, dan golongan darah AB sebanyak 44 labu. Kepala Markas PMI Sumedang Dedi Setiadi mengatakan minimnya ketersediaan darah di PMI Kabupaten Sumedang sudah berlangsung setelah ditetapkannya status darurat corona oleh pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Alhamdulillah pada saat ini kita dalam posisi aman untuk 3 hari ke depan. Stok darah yang saat ini banyak adalah golongan darah B dan golongan yang paling sedikit adalah golongan darah AB. Ini permasalahannya apa sih, Pak, sebenarnya? Ya, memang selama ini yang saya tahu golongan darah AB itu memang sedikit sekali yang memiliki. Dengan donor ini, harapannya gimana, Pak? Ya, mudah-mudahan ya, ke depannya lebih baik dan lebih banyak lagi lah pendonor yang mendonorin buat orang-orang yang membutuhkan gitu. Pihak PMI Kabupaten Sumedang berharap masyarakat tidak perlu khawatir saat akan melakukan donor karena proses donor darah telah sesuai prosedur kesehatan. Diki Guntara, Bandung TV.